cái gì luật về ngắt và mạ mạ ở đại diện bùa lơ nước cả sát hoạt trên nhà mình hiás cứ suami supaya uragam ị cái đuổi đúng không? Để kadang kadang suami gua hệ gua iblang gua hệ gua nuhun gua hệ gua laut gua hệ tu rumah ke kalian nanti rupa kata yang mutama hệ makan hanatak mutapa kau api kajian masalah ditanya mutapa kau kehias dandan yang luar biasa awatnya terbit jak kedih belanja pasar nyan bak menghias tu wasi jenuh jia manlulu lura bak jermen yang ke jenguk samping yang bineh maju atret atret maju mantuk dengan tamah jajan lah ilom di kosmetik na puak-puak macam tu warna hijau na mirah na kuning na biru na lengkap bandung buh yuk yang kuning buh yang kuning na yang hijau blue yang hijau na yang mirah jilet yang mirah kita yang hijau pun perlu mantuk mati yang lengkap air dom warna lah ilom yang model kerih boleh kuning kering boleh kuning kering kering kerut kerut kering apa yang kering lihat kerut bang kejimu draw ke pak jermen kahi buangan kalian cok cuci lah hitam lah ilam boh lam lah yang kering ada Tuhan bi kepu yang boh lain kepu wallahu alam dan yang bagainya yang pajan nengku pajan mak wadah debit ke dia pasai jak belanja ada pun wadah rumah anda macam sini di uk lagi uk ni ni pelen di jakrung lu pinggang model jakrung cekang jakrung ni ite ada nama model jakrung mesti datu eh balapangan tak kurung roti hidau je di jakrung jakrung ni ada punya rumah tak pegah hati uragam lu cihantam eh kedua rumah busa pakai kibu pada eh kedua teman hidup hibu lu kita menghiaslah dengan kasat untuk suami yang tercinta. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, walaupun kecantikan dia perhatikan di dalam agama, namun yang paling utama adalah akhlak dan budi pekerti. Makanya Rasulullah menekankan, fadhar bizatiddin taribat yadaka. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya kalian akan hidup bahagia. Sehingga lam rumah tangga han sampai diatur di urang inang urang agama. Apabila urang inang kagak atau uragam, itu ciri dan tanda-tanda dunia kata kia. Yang keput tanda-tanda dunia kata kiamat, hilangnya sifat dermawan dari hati orang kaya. Sehingga lahir orang kaya yang kikir. Mak dan ayah sekalian yang ulun tuan muliakan. Apabila urang kaya dermawan, nyan biasa karena napu aja. Tapi orang kaya kriet itu sangat luar biasa. Menancit orang gasian kriet itu biasa. Karena hanam puyuk. Tapi orang kaya yang dermawan itu yang luar biasa. Contoh lagi Sayyidina Ali jamun. Lumpukah becuk. Sayyidina Ali tidak orang yang merih-rih. Tidak orang yang sangat miskin. Udep diuk ubung tirih reruang bintih di damang angin. Tapi beliau memiliki hati yang sangat sosial dan dermawan. Waktu abah uruan uruan rumah Sayyidina Ali. Dok pintu. Assalamualaikum. Ada Sayyidina Ali dan uruan rumah hantam tuan salim. Kalau kita tanya, ada tiada kamu jula uliah jula kemah. Dengar salim Sayyidina Ali, Fatimah dari dalam nyeplung sedang jawab. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Dia buka pintu, Sayyidina Ali pun masuk. Fatimah. Bagah-bagah nepuluang nerengkom nejum jarwa suami Sayyidina Ali. Kita nyomak nak dom tajum jarwa miswad. Nah. Pata jauh. Murah raya api ma'am tiga ngejamai. Takuh. Karena Ali nekhen bak Fatimah. Fatimah. Kalau lon tubi lon ya usaha minta kerja. Ternyata hana sobi kerja, hana sobi usaha. Padahal untuk gua bawa di rumah ke tanya hana le ruti dan hana le kursi ya. Karena orang Arab zaman ke pajak ruti dengan kursi ya. Yang kerja orang Arab lagi dikasih raya-raya adu. Kalau kita tanya wakadu, pajak bunga orang puan yang kerja lebih kejam yang ini. Pagi Fatimah, tanya wakadu orang wakadu ada. Pun dia jawab ni Fatimah. Cuk bang, seandainya li Allah Ta'ala hana diberi rezeki kepada ketanya wakadu sehingga minggu. Itu bukan suatu tanda bahwa Allah Ta'ala sudah melupakan kita, bang.
Tapi kita sedang diuji. Dan apabila kita sadari bahwa kita sedang diuji, jangankan 3 minggu, kibul nempih payah datun bang. Nyanban rujauh lepati Fatimah. Itanya wana lah model-model Fatimahnya lebih yang Masa itu pegah di uragamnya pagi, yang itanya orang raya katrau, katau, apa aja, anumnya dengan anangan belau, apa aja, kata, pitang dengan belau. Yang pun rujauh boleh urut lebih nyawa. Itu harus yang cara mana-mana saja. Ini ugok. Gop di rumah samping, kolkas ehna, tidina, parabolana, tu imaguan dengan listrik. Atau lewanya dumpu-dum kat serba listrik. Orang tu sang urung-urung tuha yang kalah-pelah-pelah, yang kalah lemah udib lah dengan listrik. Tak tulak cok yang lembu dah ujak-jak. Idonu si bangai. Buau. Yang menyatanya, tapi Fatimah apa jawabannya? Sehingga dengan jawaban Fatimah, Sayyidina Ali mulai lega dan penuh pikiran. Takuh Sayyidina Ali karena nyaman dengar jawaban dari Fatimah, Sayyidina Ali keluar rumah. Beliau ingin sholat duhur di masjid pada waktu itu. Ya, lumayan. Tiba-tiba dengar nijak-jak, kaduh dengar suku dapur meradikut. Kodrik suku dapur leju-leju. Kira-kira karab tuangan Sayyidina Ali, leurung baju kudan ni hoi. Ali, tunggu. Hai kudap luang pun game. Aku hanya tak bergaul. Mungkin negara pati leurung kuda, uyup leurung baju kuda ni tanya Mbak Sayyidina Ali. Lula kemah. Punya gata yang nan Ali nya pun ada mat kan yang betul nya long lah Ali datu di urangnya gelu jaro lamki gesut peng nya bahasa gede yo nayum tiruduh rupiah ni program lam jaro Sayyidina Ali. Sayyidina Ali urang dan guturi tahu-tahu kagejak bergampeng lang jaro agayan kakak hirun tu nya puyo tapi gergama jo peng gergama. Leuro akan dia. Takut nu tayang ke popeng le. Ali, jamun berdeh lon pernah lon mutang dengan urang cik gata. Ternyata kalau tempat lon bayu utang urang cik gata, ka mendahului. Kan wa Allah, gata sebagai anak agam sah lon bayu bagata. Lon kira popeng. Kan karena kam rumpok peng cirtuh ribe, menyebab sa gede yo kan kahu jangan. Kaku berangkatlah dari Nadi, dia sembahyang luhur di masjid, berangkat ke Dewa Pasar, ke Nujak belanja. Dia katanya maju ke Nujak, apa napa? Atau dia urung upeng, anak peng ngeriji. Tapan cik lagi itu, tu urung upeng, urung anak peng beda-beda. Yang kerja nak ladupkan tu roh ke tu peng. Dia dari Nadi, dia kanjak roh ke Nujak peng. Roh ke Dewa Pasar? Tengah-tengah nenek kalan, ruti dan kursi. Tiba-tiba kana urang cukeh relikut. Ali, sedekah baju. Ya Allah, nala illam lagu yang lebih dengan maklum. Rupanya Sayyidina Ali tidak urang yang sangat sosial, yang memiliki hati yang dermawan. Bagah tak iba, wadiana urang melakih. Kaku hana kesadari, rogu cut pen hirudu ribe. Wajirudu ribe, kukurgam lam jaro urang kemadainya. Turun kemadainya sampai anak hidang ni, tidur lebih yang tepat. Takut ke lelaki balik. Takut tungku menduah yang berbahagia. Sayyidina Ali barulah dia kerja. Ya Allah, pena tapi pantat. Takut walam Sayyidina Ali. Karena anangan belanja Ali. Nyokam balik baju kejap sama anak lipeng. Tok ketih rumah, dia tanya ngelipat di masjid bang. Pakal sang watelung kalen dari raut wajah kanda sang lagi keadaan hana gairah sang lagi dilanda kesusahan. Dijawab di Sayyidina Ali. Fatimah, watelung lebih dari rumah guna golem truk lontuan masjid karena urang yang jakju utang ayah lum jamun. Ternyata truk kediubah saya watelung tuan kena belanja karena urang made. Karung lunjuk pengen bantir tuh dibayar ke urang madenya. Pagi Fatimah, ayo kadu aduh. Alah, cuk bang.
ada akan kira lu bunuh sebagai derawan, sungguh aku juga akan berbuat seperti dirimu bang. Nyamban dijawab lepati Fatimah. Cacok kesimpulan dari riwayatnya, ternyata biarpun Sayyidina Ali tidak orang yang sangat miskin, beliau memiliki hati yang sangat sosial dan dermawan. Makanya beruntunglah orang-orang kaya yang memiliki hati yang sosial dan sangat dermawan. Sebab apabila bak hati urang kaya tahanannya sifat murah, itu salah satu tanda-tanda dunia kata kiamat. Kemudian tanda-tanda dunia kata kiamat lam, ilmu agama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis, in min asyrati sa'ah ayur fa'al ilmu. Sungguh sebagian daripada tanda-tanda dunia kata kiamat, ilmu agama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara meninggalnya para ulama-ulama. Tanda-tanda dunia keangkin, kamu suka alim ulama, rata gampong le urang jahil, jabutan le tuhangan muda, menya jabut, ia hajir kebun, ia hajir kebut, doa kebut dan kerja, sang-sang hanale, cakahana le musike alim ulama, sang-sang katan le, sang-sang kajai, cakahana le musike alim ulama, ada pina, yang sampurna, sang katan le, ada pina, yang sampurna, angkatan le. Ulama sudah jadi sebagai makhluk langka. Zalim yang datang Abu Ya Mudawali, zalim yang datang Abu Aziz Samalanga, Abu Wahab Gelimum, Abu Tanah Mirah, sulit kita cari penggantinya. Memang penggantinya ada, tapi pengganti tidak sama dengan yang diganti. Ukuran ulama jamun mim tuah leh malih mampu kekarang kitab, leh mampu kekarang kitab keramat. Na tingkat keramat ulama jamun, tingkat blek kepet mata, mutipek gede warap. Tanyo, blek tepet, muka-muka dengun. Merija-rija ibabah dalam babak bantai. Ibabah dengun, nyampi kau yuk dilek, wadih gede dirak. Itu tak kalian bakmin berarti lagi rakwah di Jepang. Lain lembak bantai ke gambar abu hordian tu bulat-bulat. Hanya keramat dia, menurut-urut adik saya. Ulama-ulama yang keramatnya, tawa-gantau alam tunggu hana barat. Tapi alhamdulillah, kata gantau ulama-ulama yang keramat, ulama-ulama yang malim jinuh, apabila mereka meninggalkan dunia, siapkah kita jadi penggantinya? Jawaban ada pada diri orang tua kita masing-masing. Nak bimbing anak bak pendidikan agama, nyuk insyaAllah akan nak pengganti-pengganti mereka. Yang salah sabuh cara dicabut ilmu oleh Allah Ta'ala, yakni dengan cara dicok ulang ulama. Yang kedua, dengan cara sedikitnya orang yang mau belajar ilmu agama. Tadi, rata gambo menyatakik di tarurung jak uputan tren. Bahkan, seolah-olah menyajak uputan tren masa depan suram. Sebab